Pemerintah Kota Cirebon ketemu karo PT Gojek Indonesia ning ruang kerja Wakil Wali Kota Cirebon. Rapat kang dipimpin kena Wakil Wali Kota Cirebon Hety Herawati Gian, melu ditekani kena sebagian dinas kaya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan karo Dinas Perhubungan. Pertemuan Gian jadi awal kanggo ngerencanakaken kerjasama, kanggo ngembangaken lan ngelaksanakaken visi misi pemerintah Kota Cirebon. Di antarane yaitu kanggo ngembangaken UMKM, yaitu nganggo pelayanan GoFood karo Kampung GoPay. Sejene iku pendidikan ngolah sungkrah ning kabeh sekolah lan shelter parkir. Wakil Wali Kota Cirebon ngapakan lamun pertemuan kian kanggo buka program kang bagus kanggo kebutuhan masyarakat. Jadi anak Gojek ning Cirebon Kota ngupai dampak kang bagus, luwi-luwi kang anggo Gojek ning Cirebon ngerupakan kang paling gede keloro ning Jawa Barat. Dheweke uga ngarep konsep sebagian program kang bakal dikerjasamakan kian kudu mateng lan ngenan ning masyarakat. Jadi visi misi Kota Cirebon kang sehati bisa kelaksana bagus. Muhammad Amrin, RCTV Cirebon.